Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Nova Sialoho. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, dalam video kali ini saya akan unboxing sterilizer botol susu. Nah, ini merek Baby Safe. Saya membelinya kemarin kalau nggak salah harganya Rp340.000 di Baby Store. Jadi saya bukan beli online ya, Mams. Nah, di sini dia mensterilkan dalam 8 menit bisa kapasitasnya sampai 6 botol susu ya, Mams. Dan ini sudah BPA free. Oke, langsung aja kita buka kotaknya ya, Mams. Cukup simpel ya, Mams. Di sini ada buku petunjuk pemakaiannya dan juga garansi, kartu garansi. Oke. Kita buka aja ya, Mams. Cukup simpel ya, Mams, sepertinya. Ada colokannya. Nah, ini untuk botolnya 1 2 3 4 5 6 ya, Mams. Ini ada penjepit untuk mengambil perintilan dari dodotnya botol susunya. Kemudian ini seperti ini, Mams. Ini tombol powernya. Nanti kita akan mengisi air di sini secukupnya aja. Oke. Oh, airnya 75 ml air yang kita isikan ke dalam ini ya, Mams. Air masak, air yang masak ya, Mams. Oke. Seperti ini, Mams. Terus kita masuk ini, kita isi air, kemudian nanti botolnya kita susun di sebelah sini. Dan ini mungkin untuk tutup-tutup botolnya. Kita tutup seperti ini. Kita nyalakan. Dan kita hubungkan colokannya ini ke listrik. Sepertinya cukup mudah, Mams. Yuk kita langsung aja mulai ya, Mams. Kita praktekkan cara menggunakannya. Oke, Mams. Saya sudah sediakan ini. Air 75 ml ya, Mams. Kita tuangkan ke dalam sini. Seperti ini. Kemudian ini tadi dodotnya sudah saya cuci dulu ya, Mams. Sekarang saya telungkupkan di sebelah sini. Saya pakai 2 botol saja. Dan ini empengnya atau mulut dari botol susunya seperti ini. Nah, seperti ini. Karena dodot saya agak ini, agak yang besar, saya pakai di sini aja. Mami bisa lihat airnya langsung mendidih ya, Mams. Oke. Ini kita masukkan juga sebelah sini, Mams. Sekarang kita tutup ya, Mams. Dan ini tadi sudah saya hidupkan tombol powernya ya, Mams. Kita tunggu selama 8 menit saja.
Nah, mams, sambil menunggu waktu 8 menit, kita bisa melakukan aktivitas lain karena nanti otomatis lampu dan tombol power akan mati sendiri. Oke, mams, sudah 8 menit dan lampu power otomatis mati ya, mams. Botol kita sudah steril. Kita bisa mencabut colokannya. Karena masih panas, mams, saya pakai kain. Karena panas banget. Nah, ini hasil sterilisasinya, mams. Cukup bersih ya, mams, dan sangat cepat. Ini sudah selesai, mams, dan prosesnya sangat cepat dan cukup mudah. Oke, mams, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.